Viral sosok pria cuma memakai sarung dan singlet naik pesawat. Sosok itu ternyata punya profesi yang tak biasa. Seperti diketahui, pengguna media sosial dihebohkan dengan video seorang pria yang ke bandara hingga naik pesawat hanya menggunakan sarung dan baju dalam. Rekamannya diunggah akun TikTok @ako.badora pada Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022 dan diunggah ulang sejumlah akun hingga viral. Dalam rekaman terlihat seorang pria hanya berbekal sarung, celana pendek, sendal jepit dan singlet berjalan dan turun dari pesawat. Dengan percaya diri ia berjalan ke sana kemari. Ia tak terlihat ia membawa barang bawaan seperti tas atau koper. Setelah turun dari pesawat, mendadak pria itu memamerkan momen sedang berenang di sebuah hotel mewah, sambil menyantap makanan dan minuman. Pemilik akun TikTok Ako, Badora memang rutin membagikan aktivitas liburannya di sejumlah kota. Rekamannya sontak menuai berbagai komentar dari warganet. Banyak yang menyebut pria tersebut adalah Sultan Sungguhan yang berpenampilan sederhana. Namun di kolom komentarnya Ako Badora mengaku sebagai pria asal Makassar yang berprofesi sebagai tukang parkir dan anak jalanan. Ia menambahkan memiliki daerah parkiran di sekitar Pantai Losari. Bye.